Minta di bajunya. Mari sama-sama kita membuka majlis daurah ilmu kita pada petang ini dengan doa kita Al-Fatihah. Baca-baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ma'ahdullahullah subhanahu wa ta'ala, barisan para asatidah, adik-adik, pelajar-pelajar muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, dan kita mengharapkan pertemuan kita pada petang yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Muslimin muslimat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
setiap tahun kita menyambut Ramadan, bukan hanya tahun ini saja. Tahun lepas pun kita sambut. Kalau panjang umur, tahun akan datang pun kita sambut. Dan dalam bulan Ramadan ada suatu ibadat yang cukup masyhur di sisi kita, iaitu ibadat yang diwajibkan oleh agama kita yang dikenali sebagai ibadat puasa. Ibadat puasa adalah suatu ibadat yang diwajibkan. Apa maksud diwajibkan? Agama kita, Allah dan Rasul memerintah kepada kita supaya kita mengerjakannya. Sekiranya kita meninggalkan, maka berdosa. Itu makna wajib. Yang wajib syarak adalah perkara yang kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Baik. Tapi di samping ibadat, puasa adalah suatu kewajipan, suatu bebanan. Kita tengok daripada sudut lain, rupa-rupanya ibadat puasa adalah anugerah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat puasa sebenarnya adalah anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Maka orang yang menyambut Ramadan, dia berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Ada orang yang hanya semata-mata melihat ia adalah suatu kewajipan, suatu bebanan. Allah puasa pula dah tahun ni. Macam adik-adik kita kan, oh mayang pula dah. Ada tak gitu? Ada kan? Ke tak ada? Ha, kalau tak ada, wali belaka. Eh, ada kan gitu kan? Oh mayang pula dah, baru mayang adik. Ada orang menyambut Ramadan dengan begitu perasaannya. Ada orang bukan hanya semata-mata memandang kepada ia adalah suatu kewajipan, bahkan memandang bahawasanya puasa Ramadan adalah anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barangan Allah mahal. Barangan Allah cukup mahal. Jadi kalau barangan mahal, kalau kita nak beli, mesti kita kena mengeluarkan perbelanjaan yang banyak. Untuk kita mendapat perbelanjaan yang banyak, mesti kita kena berusaha keras, bekerja keras. Betul tak gitu? Itulah yang disebut oleh Rasulullah, sesungguhnya barangan Allah itu adalah cukup mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barangan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah syurga Allah. Jadi syurga ni bukan perkara yang murah, perkara yang mahal. Sebagaimana untuk kita memperolehi apa jua barangan yang mahal, perlu mengeluarkan perbelanjaan yang banyak, perlu kepada pengorbanan yang tinggi untuk mendapat perbelanjaan tersebut agar kita mampu membeli barangan yang mahal. Begitu juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah barangan yang cukup mahal. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin mendapat syurga Allah mesti kena mengeluarkan perbelanjaan yang besar. Baik. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang cukup pendek. Adik-adik yang hafal Quran pasti ingat ayat ni, uiddat lil muttaqin. Apa maksud uiddat lil muttaqin? Syurga itu telah disiapkan kepada siapa? Al-muttaqin. Kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Syurga Allah Ta'ala telah siapkan, ada dah. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Antara ibadat yang menghasilkan sifat takwa adalah ibadat puasa. Betul tak kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sama juga ayat yang akhir, tu permulaan ayat puasa, la'allakum tattaqun. Ayat yang akhir mana, uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai ke penghujung ayat, supaya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, daripada yang pertama kita cerita, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah barangan yang cukup mahal. Yang kedua, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah disiapkan kepada orang yang bertakwa. Yang ketiganya, ibadat puasa ini untuk melahirkan insan yang bertakwa. Benda yang kita dapat faham bahawasanya ibadat puasa adalah suatu ibadat yang menjadi tangga untuk kita mendapat nikmat yang besar.
Sebab itulah ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata melihat ibadat puasa suatu kewajipan, bahkan dia melihat juga ibadat puasa itu adalah suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hamba-Nya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat puasa yang kita lakukan agar ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita kena cukup dua perkara. Ibadat puasa agar ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kena cukup berapa perkara? Dua perkara. Yang mana kedua perkara ini kita ambil daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Taala tidak memandang kepada rupa paras kamu. Hak ni do macam, hak ni do kepek, hak ni kulit gelap, hak ni kulit putih, hak ni keturunan hebat, hak ni bukan keturunan hebat. Allah Taala tidak memandang kepada semua perkara tersebut. Tetapi Allah Taala memandang kepada benda qulubikum, kepada siapa dia? Hati-hati kamu, lepas tu wa a'malikum, dan kepada amalan-amalan kamu. Yang pertama tempat pandangan Allah adalah hati. Yang keduanya adalah perbuatan kita. Maka dalam kita melakukan apa jua ibadah, termasuklah ibadat puasa, dua syarat yang penting yang perlu kita kena jaga, yang perlu kita kena penuhi untuk mendapat agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah keikhlasan. Mesti kita kena melakukan ibadat tersebut hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada tak di kalangan kita dia melakukan ibadat puasa bukan kerana Allah? Ada. Ada tak? Ada. Ada orang yang buat berpuasa ni adalah kerana dia, kau hidup di madrasah kerana takut ke ustaz. Ustaz suruh puasa. Betul tak gitu? Ada kalau duduk rumah sebab ayah marah, mak marah, sebab tu dia berpuasa. Itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana manusia. Jadi yang pertama mesti kita kena melakukan ibadat puasa tersebut kerana Allah. Yang keduanya Allah Ta'ala memandang kepada perbuatan kita. Jadi dalam kita melaksanakan ibadat puasa, mesti ibadat puasa yang kita buat bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Bagaimanakah Allah Ta'ala dan Rasulnya inginkan daripada ibadat puasa kita? Begitulah yang kita buat, barulah diterima ibadat puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalannya, bagaimanakah cara untuk kita mendatangkan ibadat puasa bertepatan dengan tuntutan syarak, bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasulnya? Jawapannya adalah melalui belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, ibadat puasa ini ada syarat wajib. Yang mana apabila seseorang ini cukup syarat wajib ini, maka wajib ke atasnya melakukan ibadat puasa. Kalau tidak cukup syarat wajib, maka tidak wajib dia berpuasa. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Adapun orang kafir, tidak wajib dia berpuasa. Orang kafir tidak wajib dia berpuasa. Tetapi orang kafir tidak wajib berpuasa adalah nisbah kepada tuntutan di atas dunia. Di atas dunia, orang kafir tidak dituntut untuk mengerjakan ibadat puasa. Namun, di negeri akhirat kelak, orang kafir tetap diseksa kerana meninggalkan ibadat puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim ayat ni, ayat yang biasa kita dengar, ma salakakum fi saqar, patu qalu lam nakum minal musallin, patu wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Mereka tanya kepada orang kafir sebab dia berada dalam neraka Saqar. Mereka itu menyebut, kami dulu bukan orang yang sembahyang. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Dan
pada penghujung ayat wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang terkeluar daripada agama Islam, bukan orang Islam. Antara azab yang dilalui oleh orang kafir adalah azab kerana dia meninggalkan sembahyang, kerana dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi ulama memahami daripada ayat ini bahawasanya orang kafir tetap diseksa kerana meninggalkan ibadat puasa. Okey, yang pertamanya benda Islam. Yang keduanya berakal. Orang gila wajib tak puasa? Orang gila tidak wajib berpuasa. Yang ketiganya adalah baligh. Manakala kanak-kanak tidak wajib berpuasa. Cuma kanak-kanak apabila cukup tiga syarat. Apabila cukup tiga syarat, maka diwajibkan kepada ibu bapanya menyuruh kanak-kanak itu untuk berpuasa. Apakah tiga syarat? Syarat yang pertama, kanak-kanak itu telah cukup umur dia 7 tahun, masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam. Start daripada dilahirkan sampai ke sekarang, umur dia cukup dah 7 tahun, masuk tahun yang ke-8. Baik, mengikut pengiraan tahun Islam. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kanak-kanak itu mumayyiz. Tamyiz. Maksud dia tamyiz, ia kenal dah mana hak yang baik, mana yang buruk, kanan kiri kenal dah. Kalau suruh masuk istinjak sendiri dalam qadha hajat sendiri di pandai dah. Tahu dah kanan kiri, tahu belaka dah. Yang ketiganya adalah mampu. Apabila cukup tiga syarat ni, kanak-kanak umur dia 7 tahun dah. Lepas tu mayit dah. Yang ketiganya adalah mampu untuk berpuasa. Ketika tu diwajibkan kepada ibu bapa menyuruh kanak-kanak tersebut untuk berpuasa. Andai kata budak tu umur 9 tahun tapi tak mayit lagi. Oh, kalau masuk dalam tandas sudah, habisnya lah muat taik dalam tandas. Habis, iwak cak dulu dalam tandas. Dia tagur ke mok dia taik. Contoh, lambat akan mayit. Maka tak wajib ayah dia, mak dia suruh dia berpuasa. Ataupun kanak-kanak saat ni tu umur 5 tahun tapi cerdik. Ada budak umur 4 tahun, 5 tahun cerdik dah. Ada budak gitu. Oh, kalau cakap dengan orang tua tu macam, oh, cakap macam orang tua dah. Budak-budak. Tapi baru umur 5 tahun. Itu tak wajib juga ibu bapa dia suruh dia berpuasa kerana belum lagi cukup umur 7 tahun. Ataupun kanak-kanak tu umur 7 tahun dah. 8 tahun kita tak umur dia. 9 tahun dah. Mayit dah tapi tak mampu. Tak orang pucat kesi, kuhring. Kalau suruh puasa kok, takut tak ada tengah hari, innalillah aku. Budak ni. Maka, tak wajib suruh berpuasa. Jadi, kanak-kanak tidak wajib berpuasa. Tetapi wajib kepada ibu bapanya menyuruh kanak-kanak berpuasa. Ketika kanak-kanak ada berapa syarat tadi? Ada tiga syarat. Okey, yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga dia? Baligh. Yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah bermuqim. Orang yang bermusafir tidak wajib berpuasa. Orang yang bermukim saja wajib berpuasa. Manakala orang yang bermusafir tak wajib puasa. Cuma orang yang bermusafir tak wajib puasa apabila cukup tiga syarat. Syarat yang pertama adalah dia bermusafir. Apa makna bermusafir? Dia berjalan. Jalan. Yang pertama mesti kena perjalanan yang harus, bukan perjalanan untuk melakukan maksiat. Kalau tujuan dia pada bulan Ramadan turun daripada Tok Jiring nak pergi Kuala Lumpur sebab nak pergi tengok filem pulau, contoh benda pulau kan, oh, tahu belaka pulau tahu ha. Okay, jadi bulan Ramadan tu dah di Terengganu dah ditayangkan di Pawagam, oh, di KL ditayangkan Pawagam, dia kata nak pergi tengok pulau di KL, turun daripada Terengganu tu tujuan tu lah. Maka permusafiran itu adalah permusafiran yang haram, permusafiran yang maksiat. Maka tidak boleh dia berbuka puasa dalam permusafiran tersebut. Mesti permusafiran yang harus. Syarat yang kedua adalah permusafiran yang jauh. Cukup 2 marhalah. Kalau daripada Tok Jiring ke Kuala Lumpur. Ada tak orang Kuala Lumpur sini? Ada. Orang Kuala Lumpur. Jadi daripada sini Tok Jiring ke Kuala Lumpur bermusafir juga. Siapa Bukit Besar makan dah. Gawak-gawak makan. Dah apa saya orang musafir ni. Boleh tak gitu? Tak boleh sebab perjalanan yang dekat. Mesti kena jauh. Contoh daripada Tok Jiring ni siapa ke Masik. Ha, boleh lah. Ha, sebab ke Masik jauh. Baik. Ha, lebih daripada 2 marhalah. Okey, 2. Yang ketiganya,
mesti daripada awal pagi, awal permulaan siang hari, dia telah bermusafir. Jadi kalau dia nak bermusafir pada pertengahan siang hari, contoh pukul 10, nak turun daripada rumah, pukul 10 pagi. Jadi masa subuh tu duduk kapung lagi, maka untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka. Boleh-boleh faham ke tak? Kita buat contoh, katakanlah kita nak pergi Kelumpur tujuan untuk ziarah toki kita ke, abang kita ke, kakak kita ke, tak kira lah, di Kelumpur. Jadi kita turun daripada rumah pada hari Isnin pukul 10 pagi. Untuk puasa hari Isnin pukul 10 pagi itu wajib kena sempurnakan, sebab kita bertolak setelah daripada keluar fajar. Sampai Kelumpur esok baru kita balik. Untuk esok boleh kita berbuka. Okey, boleh faham. Berapa syarat semua sekali? Tiga syarat. Syarat yang pertama, perjalanan yang harus. Syarat yang kedua, perjalanan yang jauh. Syarat yang ketiga, bermula awal siang hari kita telah bermusafir. Okey. Islam berakal, baligh, bermuqim. Yang kelimanya adalah tidak sakit. Kalau sakit dah wajib puasa, tapi bukan semua sakit. Kalau sakit sebab naik jerawat batu, ha tu tak boleh, kena puasa. Dapat apa awak tak puasa? Sakit ni dalam hidung sebab naik jerawat batu. Ada kau nak jerawat batu, tahu tak jerawat batu? Tahu kan? Sakit jerawat batu lah. Hak kawan ni pula tak puasa sebab kena pigah belakang linga. Oh, sakit kena pigah, tak puasa, tak boleh. Dia bukan semua jenis sakit boleh kita berbuka puasa. Dia sakit, yang pertama sakit kalau sekiranya kita berpuasa boleh mati. Yang kedua sakit kalau kita berpuasa tak mati pun, tapi akan berlaku kecacatan pada anggota kita. Ataupun kalau tak sakit pun, kalau kita puasa ni kita ada dah sakit, akan menambah sakit. Ataupun kalau kita puasa menyebabkan lambat sembuh sakit kita, saling menambah sakit. Kalau dia lambat sembuh, okey, sakit-sakit yang seperti itu boleh kita berbuka. Baik. Sakit. Jadi yang pertamanya adalah Islam, yang keduanya berakal, yang ketiganya baligh, yang keempat bermuqim, yang kelimanya tidak sakit, sehat, yang keenamnya mampu. Kalau tidak mampu juga tidak wajib berpuasa. Ada orang tak mampu. Bukan semua orang mampu, ada orang tak boleh. Kena dalam masa 5 jam kena makan. Orang yang ada penyakit gastrik dan seumpamanya kan. Baik, seterusnya antara syarat wajib puasa lagi adalah suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas, tidak wajib dia berpuasa. Okey, itu adalah syarat wajib puasa. Soalan tak ada lagi, soalan lepas daripada ni. Sebab kalau kita wheel lalu memang ramai boleh jawab. Memang ramai boleh jawab. Kita tak mahu lagi. Kali lagi penghujung baru kita akan bagi soalan. Boleh? Boleh eh? Okey. Soalan yang pertama. Okey, puasa ada syarat. Orang yang nak jawab soalan, dia kena angkat tangan. Lepas tu dia kena jawab dengan jelas. Okey, syarat untuk jawab soalan. Yang pertama, dia kena angkat tangan. Angkat tangan tinggi sebab takut tak nampak. Nanti ustaz tengok lagi. Ustaz tengok. Kalau ustaz tengok hak yang angkat tangan okey, kalau dia angkat tangan gitu tak terima. Dia mesti kena angkat tangan tinggi. Lepas tu lepas dia angkat tangan tinggi, dia kena khabar jawapan yang jelas. Jawapan yang betul tetapi tidak cukup 100% tidak diterima. Jawapan yang tidak jelas tidak diterima. Mesti markah 95 hingga ke 100%. Okey, boleh? Boleh eh? Okey. Tadi kita bincang syarat wajib puasa. Okey, soalannya, apakah yang dimaksudkan? Faham soalan? Apakah yang dimaksudkan syarat wajib puasa? Sekali lagi, syarat wajib puasa, apakah yang dimaksudkan syarat wajib puasa? Bukan berapa syarat wajib puasa, dia lain. Syarat wajib puasa berapa, lain. Apakah yang dimaksudkan syarat wajib puasa? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Maksud benda syarat wajib puasa. Try. Cuba. Tanya ustaz lah kalau ustaz. Nak so, tanya berdiri ke tak? Tak payah. Syarat je jelas. Syarat je jelas. Ha.
Ah, sekali lagi, sekali. Apakah yang dimaksud syarat wajib puasa? Okey. Tidak, bukan. Betul dah, tapi baru kita boleh bagi makan 50% sahaja. Okey. Mana lagi? Angkat tangan. Orang puan, orang puan. Siapa? Okey. Tu dia. Betul. Baik, tu. Apabila cukup syarat tu, wajib dia puasa. Okey. Percubaan yang baik. Percubaan yang baik. Apa maksud syarat wajib puasa? Apabila cukup syarat tu, wajib dia puasa. Kalau tak cukup syarat tu, tak wajib dia puasa. Okey kah je kan? Okey. Percubaan yang terbaik daripada daripada pelajar kita yang depan. Cuma markah dia tak benar. Lepas tu, percubaan yang terbaik daripada adik kita yang belakang. Ada juga daripada muslimat, daripada orang lain. Tapi dia jawab dah, selesai. Okey. Kita bincang lagi. Kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi . Ibadat puasa mengikut istilah syarak. Apa maksud mengikut istilah syarak? Mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Okey. Ibadat puasa mengikut istilah syarak adalah terdiri daripada tiga perkara. Yang pertamanya menahan diri. Maksudnya menahan diri, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Okey. Faham tiga asas dalam definisi ibadat puasa mengikut istilah syarak. Yang pertama, niat. Okey, kita ada niat tertentu, kita ada waktu dia bermula keluar fajar hingga terbenam matahari, kita ada yang ketiganya adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, yang kita nak bincang berkenaan dengan niat. Niat puasa ada 7 perbincangan berkenaan dengan niat. Tapi pada hari ini kita nak bincang hanya 3 sahaja. Baik, niat puasa ada 7 perbincangan. Tapi kita nak bincang kat yang 3 lah, kita nak bincang 2 je. Yang pertamanya adalah tempat niat. Tempat niat adalah hati dengan kesepakatan ulama. Tempat niat di mana? Hati. Okey. Sekiranya seorang itu selepas daripada sembahyang tarawih, dia kata usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, lepas sembahyang tarawih, tu imam kata kepada okey, kita selesai dah sembahyang tarawih, pakat niat puasa, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kata tu imam, dia dak dia faham usolli fardhu zuhri 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala, kata dia dengan mulut. Tapi dalam hati dia, dia niat, aku berpuasa Ramadan esok. Maka puasa dia sah ke tak? Niat dia sah ke tak? Niat dia sah. Sebab apa dia? Sebab tempat niat adalah hati. Ini bukan soalan lagi. Ini bukan soalan lagi. Soalan lepas daripada ni. Okey. Niat tempat dia adalah hati. Mulut tidak disyaratkan. Sekiranya berbeza di antara apa yang diucapkan oleh mulut dengan apa yang hadir dalam hati, maka hak yang diambil kira adalah yang hadir di dalam hati. Okey. Yang keduanya kita nak bincang, waktu niat. Di manakah waktu niat puasa? Okey, jawapannya, waktu niat puasa bagi puasa fardu adalah pada malam hari. Dia malam bermula daripada terbenang matahari hingga terbit fajar. Di mana sahaja waktu kita niat, di antara terbenang matahari hingga keluar fajar, maka sah niat kita. Di mana sahaja kita berniat. Okeylah. Kita niat
pada pukul 8 ke, pukul 9 ke, pukul 10 ke, pukul 11 ke, pukul 12 ke. Yang penting jangan niat dalam tidur je, dalam mimpi je jangan niat. Jadi kalau kita niat dalam keadaan kita sedar, maka memadai di mana sahaja. Waktu dia bermula daripada keluar fajar hingga daripada terbenam matahari hingga keluar fajar. Okey, itu waktu niat bagi puasa fardu. Okey, boleh. Niat puasa menurut pandangan majoriti ulama mesti dilakukan setiap hari. Menurut pandangan majoriti ulama, niat mesti dilakukan setiap hari. Sebab dia? Sebab puasa pada bulan Ramadan setiap hari adalah ibadat yang berbeza. Ulang sekali lagi ya. Menurut pandangan majoriti ulama, niat mesti dilakukan setiap hari. Kerana puasa setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza. Okey. Sudut mana kita dapat melihat ibadat puasa setiap hari bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza? Sudutnya adalah ibadat puasa hari yang pertama dan hari yang kedua diselangi di celahnya perkara yang menafikan puasa. Diselangi di celahnya perkara yang menafikan. Mana menafikan? Menidakkan puasa. Okey, kita berpuasa pada hari pertama. Apabila terbenang matahari, maka kita makan, kita minum. Lepas tu kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kan. Lepas tu esok kita puasa balik. Jadi bermakna di antara puasa hari pertama dengan puasa hari kedua ada dilakukan perkara yang menafikan puasa di celahnya, maka puasa pada setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat puasa yang berasingan. Begitu juga sudut yang lain adalah ibadat puasa pada bulan Ramadan apabila mana-mana hari rosak, hari yang tidak rosak dia tidak akan rosak. Maksudnya, katakanlah hari kelima ibadat puasa kita batal, tapi hari pertama, kedua, ketiga, keempat ibadat puasa kita sah. Adakah sebab hari kelima ibadat puasa kita batal, hari yang sebelumnya juga batal? Jawapannya tidak. Okey, boleh faham? Berbeza dengan empat rakaat sembahyang. Kita sembahyang zuhur empat rakaat. Kita sembahyang zuhur empat rakaat. Tiba-tiba rakaat yang keempat kita ketuk. Batal rakaat yang keempat sahaja ke ataupun batal seluruh rakaat? Semua rakaat. Okey, ulang balik. Ibadat puasa pada bulan Ramadan oleh kerana ia adalah ibadat puasa setiap hari pada bulan Ramadan oleh kerana ia adalah ibadat yang berbeza. Yang pertamanya, bukti berbezanya adalah apabila gosok salah satu, dia tidak gosok yang lain. Yang keduanya, diselangi di celah-celahnya perkara yang menafikan ibadat puasa. Maka sebab itulah majoriti ulama berpandangan bahawasanya mesti kena berniat setiap hari. Namun ada pandangan ulama mengatakan memadai niat sebulan. Pandangan yang mengatakan memadai niat sebulan adalah pandangan mazhab Maliki. Mazhab Malik mengatakan boleh kita niat sebulan. Okey. Di dalam kitab mazhab Maliki, ustaz ngajar sini ke? Dah ngajar tak mazhab Maliki? Dah belajar tak mazhab Maliki? Tak ada. Tak ada. Baik. Nah, sebab Syinqiti Maliki kan, bermazhab dengan mazhab Maliki. Baik. Dalam kitab mazhab Maliki, antara kitab matang dalam mazhab Maliki nama kitab Mukhtasar Khalil. Yang mana dalam kitab Mukhtasar Khalil menyebut wakafat niyyatun lima yajibu tatabu'. Memadai satu niat bagi puasa yang wajib dilakukan secara berterusan. Puasa pada bulan Ramadan wajib dilakukan secara berterusan. Maka memadai dengan satu niat. Tapi majoriti ulama mengatakan tidak memadai satu niat, bukan mesti kena berniat setiap hari. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Soalan yang kedua. Ini bagus soalan. Kanak-kanak. Ini soalan mudah aja ni. Kanak-kanak tak wajib puasa. Hak yang wajib puasa adalah orang balik. Cuma diwajibkan kepada penjaga kanak-kanak suruh kanak-kanak berpuasa apabila cukup syarat-syarat tertentu. Okey, soalannya, apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi pada kanak-kanak itu sehingga diwajibkan kepada penjaganya suruh dia berpuasa?
Okey, nanti dulu. Akad tangan. Oh, ramai nak jawab. Siapa hak kat tangan dulu eh? Ha? Jatuh bulan. Okey. Ha, ustaz kata dia bagi ke muslimat. Jadi ustaz ni sayang ke muslimat. Ha, dia bagi ke muslimat. Okey. Ha, siapa? Ha, bangun. Kedak dia bangun, dak dia bangun. Orang muslimat dak dia bangun. Kabur je. Kabur je ha. Itu hadiah. Sekejap muslimat dah. Ha. Okey betul. Masya-Allah barakallahu fiha, barakallahu fik. Baik, betul bagi hadiah. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Okey. Orang yang bermusafir, orang yang bermusafir, tapi soalan yang ketiga ni payah sikit. Okey, soalan yang ketiga payah sikit. Seorang ni dia bermusafir, dia contoh hari ni benda? Hari Selasa. Okey, kita mula puasa hari benda? Hari kami. Okey, contoh hari satu kita puasa dah kan. Dia ni nak pergi ke Selangor ataupun KL. Tapi dia nak bertolak daripada rumah dia pukul 10 pagi. Maka tidak wajib wajib dia berpuasa pada hari tersebut. Soalannya, kenapa wajib dia berpuasa? Nanti dulu. Faham soalan dulu. Seorang tu pada pukul 10 pagi dia nak bertolak daripada rumah dia. Maka wajib dia kena berpuasa pada hari tersebut. Soalannya, kenapa wajib? Ha. Sebab ha. Okey, kejap. Jadi jawapan yang pertama, dia kata kerana wajib dia berpuasa, wajib puasa sebab dia keluar daripada rumah selepas keluar fajar. Okey, jawapan tu betul dah, tetapi belum sampai 90%. Okey, terbaik. Ha, cuma bukan ya sebelum subuh ke? Okey. Jawapannya kenapa wajib berpuasa? Ha, sebab dia wajib berpuasa. Okey. Sebab jawapan okey dah, tapi belum cukup. Okey, adik tu. Tak dengar. Kenapa? Sebab dia? Sebab dia musafir selepas daripada keluar fajar. Awal pagi. Okey, jawapan okey dah, tapi belum lagi lengkap. Faham? Tengok eh. Ana jawab sekali lagi. Ana kebos sekali lagi. Soalan ni payoh. Jangan apabila satu kata soalan ni payoh, maka bukan jawapan mudah, jawapan payoh. Ana tanya kerana kenapa kau wajib dia berpuasa? Okey, kenapa kau wajib dia meneruskan berpuasa? Ketika dia bermusafir dalam pukul 10 pagi. Okey, muslimat. Ah, sila. Okey, kemas dah tapi tak 100% lagi. Soalan ni payah. Sorang-sorang. Sebab ia dah sahur. Okey.
Jawapan tu okey dah, cuma belum lagi tepat. Sebab cukup syarat wajib puasa. Mana cukup syarat wajib puasa? Okey. Ana jawablah. Nanti dia boleh kena. Okey, gini. Sekarang ni tengok ah jawapan dia betul. Seni jawapan payah ni. Sekarang ni pada hari tersebut berhimpun puasanya di antara bermukim dan bermusafir. Boleh faham? Sekarang ni sebelum daripada dia bermusafir, dia bermukim. Selepas daripada tu dia bermusafir. Jadi untuk hari tersebut berhimpun di antara bermukim dan bermusafir. Orang yang bermukim wajib puasa. Orang yang bermusafir boleh berbuka. Apabila berhimpun pada satu hari, di antara perkara yang mewajibkan berpuasa dan perkara yang mengharuskan berbuka, maka didahulukan perkara yang mewajibkan berpuasa. Dah faham jawapan? Okey, gini. Apabila bercampur halal dan haram, maka dimenangkan haram di atas halal. Okey. Orang yang bermukim, haram dia berbuka. Boleh? Orang yang bermusafir, harus dia berbuka. Untuk hari tersebut, berhimpun perkara yang mengharamkan dia berbuka dan perkara yang mengharuskan dia berbuka. Apabila berhimpun perkara yang mengharam, yang mengharamkan dan mengharuskan, maka diberi kemenangan kepada yang mengharamkan. Sebab itulah untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka. Okey, soalan payah, jawapan payah ke mudah? Payah. Ha, dia dalam banyak-banyak soalan yang mudah, ada soalan yang payah. Okey, soalan berikut ni. Soalan ni mudah sikit. Mudah sikit eh? Menurut pandangan majoriti ulama, menurut pandangan majoriti kebanyakan ulama, wajib kita kena berniat setiap hari. Baik. Sebab dia wajib kita berniat setiap hari. Sekali lagi. Cik sekali lagi. Orang sebab nampak nak faham dah. Nanti sekejap dia dulu. Dia depan dia angkat tangan, kita nampak depan dulu, belakang nampak ke dia. Okey. Okey. Jawapannya, oleh kerana puasa setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza. Okey. Jawapan betul dah. Sekali lagi. Ini jawapan betul dah. Sebab setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadat yang berbeza. Satu lagi nak. Okey, apakah alasan mengatakan ibadat puasa pada siang hari Ramadan adalah ibadat yang berbeza? Okey, barakallahu fikum. Okey, berjaya kat dia. Okey, dapat hadiah lah. Dapat hadiah. Okey. Hadiah kita dapat eh. Okey. Dia start boleh. Sir. Okey, nanti kita wi korang lain pula eh. Okey, kita wi korang lain pula. Apa? Betul dah. Bagilah hadiah saya lagi. Oh, puang. Okey, se lagi tinggal dia. Okey. Yang pertamanya kita bincang berkenaan dengan niat puasa. Okey, kita nak bincang pula. Yang keduanya adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa, yang pertamanya makan dengan sengaja. Yang keduanya minum dengan sengaja. Yang ketiganya bersetubuh dengan sengaja. Yang keempatnya mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelimanya adalah muntah dengan sengaja. Okey, bagi orang yang berpuasa mesti kena jaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara ini.
Adapun kalau dia makan dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, ataupun minum dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, bersetubuh dalam keadaan dia terlupa sedang berpuasa, ataupun dia keluar mani dalam keadaan dia tidur bukan disengajakan, bermimpi, ataupun muntah yang tidak disengajakan, termuntah, maka ia tidak membatalkan puasa. Okey, boleh? Orang ni, dia balik rumah dia, dia tengok bawah tudung saji, oh banyaknya nasi. Dia pun makan, 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 kenyang. Baru dia sedar, dia sedang berpuasa. Batal tak puasa dia? Tidak batal. Okey. Satu. Yang kedua, orang ni, dekat dengan maghrib, sini dengar tak bedih sini? Dengar? Okey. Dekat dengan maghrib, dia biasa orang yang sekitar Kuala Terengganu ni dengar bedih. Tahu tak bedih? Dong. Lepas tu buka puasa kan? Okey. Lebih kurang dalam 15 minit. Sebelum daripada berbuka puasa, makanan telah siap terhidang di rumah dia. Keluarga dia duduk dah depan hidang makanan. Tiba-tiba bunyi degung bedih. Bunyi bedih. Ataupun kita kata tak bedih lah. Bunyi orang bang. Tu bila pun bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun makan. Rau. Rau makan. Lepas tu tu bila kata minta maaf banyak, ambil silap tengok jam. Rupanya 10 minit lagi nak masuk maghrib, nyebang dah. Okey, soalannya batal tak puasa dia? Batal. Ha? Tak batal. Sebab benda? Okey. Slow, 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 slow. Sekali lagi soalan. Lepas tu nak tanya. Kalau orang hok boleh jawab betul, kita bagi hadiah-hadiah lah. Ha. Orang ni, dia duduk depan hidangan makanan. Tiba-tiba Tok Bila silap bang. 10 minit lagi nak masuk maghrib, Tok Bila bang dah. Dia pun makan. Lepas daripada makan, baru Tok Bila kabur minta maaf banyak weh yang bersilap bang weh. Soalan batal tak puasa dia? Okey, okey, gini. Slow-slow. Akak tangan, siapa nak jawab? Okey. Kau ni nak bangun, kena bangun eh? Boleh? Haa, cik cuba bangun. Eh, tak payah, tak payah bangun lah. Okey. Batal ke tak? Batal. Sebab benda batal? Sebab dia tahu, rasa dia tak jam. Sebab ni. Mana? Sekali lagi. Sebab dia tahu, dia tak rasa. Jadi, dia tak rasa. Okey. So, jawapan hok depan ni dikata batal puasa sebab dia, sebab dia tahu dia sedang berpuasa. Cuma salah tengok jam gitu. Oh, kena beri hadiah ke dia. Betul. Ha? Okey. Soalan dia batal tak puasa? Puasa dia batal. Okey. Apakah perbezaan permasalahan hak yang saat ni dengan hak yang sebelum? Dia balik di rumah, dia tak ingat dia sedang berpuasa, dia pun makan. Tak batal puasa dia. Hak yang pertama dia tak ingat dia sedang berpuasa. Hak yang kedua dia sedar tak dia sedang berpuasa ke? Dia sedar dia sedang berpuasa. Cuma silap waktu. Sebab itulah hak yang kedua batal puasa, hak yang pertama tak batal puasa. Okey, boleh faham? Okey. Soalan tak ada dah. Ha, tinggal sikit lagi. Waktu bermula kita menahan diri adalah apabila keluar fajar. Keluar fajar ni, keluar fajar yang menanda masuk waktu subuh. Baik. Okey, hari ni soalan tak ada hadiah. Soalannya, sekiranya Tok Bila lambat bang, boleh duduk dia makan? Sekarang ni bukan berbuka, bersahur. Tok Bila lambat bang. Subuh masuk pukul 6 suku. Tok Bila malam tu tengok Piala Dunia, lewat bangun tidur. Contoh. Ha. Pukul 6:30 baru bangun. Jadi sebelum 6:30 Tok Bila ada bang lagi. Soalannya sebelum pukul 6:30 boleh makan ke tak? Boleh. Okey.
Betul. Jadi dia boleh makan. Sebab tu bila azan pukul 6:30. Lepas tu subuh masuk pukul 6 suku. Jadi mana boleh dia makan walaupun untuk bila ada azan lagi, sebab tu bila azan lewat. Kau boleh faham? Kalau seorang lagi tu bila bangun awal, silap tengok jam pukul 5:30 ni azan dah. Kita boleh tak sahur masa tu? Sebab dia boleh, dia azan dah. Sebab belum keluar fajar. Okey, permulaan waktu puasa apabila dia apabila keluar fajar. Penghujung waktu puasa apabila terbenam matahari. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat puasa, hak yang kita lakukan sikit lagi ya, sebelum daripada kita pergi kepada program yang berikutnya. Ibadat puasa yang kita lakukan, hak yang kita kerjakan, yang pertamanya mesti kerana Allah, yang keduanya mesti kena tepat mengikut, mesti kena bertepatan dengan tuntutan syarak. Tadi kita cerita dah secara ringkas. Antara perkara yang perlu kita kena jaga agar ibadat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita kena jaga perkataan kita, kita kena jaga pandangan mata kita, kita kena jaga perbuatan kita daripada melakukan perkara yang haram. Di sana ada sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Sesiapa yang tidak meninggal perkataan dusta, lawak dan seumpamanya, mengumpat, menipu, lebah, mengancung ketika dia sedang berpuasa dan dia tidak menjaga perbuatan dia daripada melakukan perkara yang haram, maka Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tidak berhajat kepada dia meninggalkan makanan dan minuman dia. Jadi agar ibadat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita kena jaga perkataan kita dan perbuatan kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Okey, ada sebahagian daripada ulama tasawuf, dia membahagikan martabat puasa kepada tiga. Ada sebahagian daripada ulama tasawuf, dia membahagikan ibadat puasa kepada berapa? Kepada tiga. Okey, ni puasa umum. Orang ramai kena puasa lagu ni. Iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Okey, ibadat puasa yang tinggi sikit. Hal ni ibadat puasa orang yang tinggi sikit adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang dilarang, sama ada berbentuk perkataan ataupun berbentuk perbuatan, dia kena tahan diri dia daripada melakukan perkara tersebut. Dan hak yang lebih tinggi lagi ibadat puasanya adalah dia menahan diri dia daripada menyibukkan diri untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia menyibukkan diri dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita sebenarnya ada lagi perbincangan-perbincangan yang lain. Cuma kita ada program-program yang akan diadakan selepas daripada ni. Jadi sebelum daripada tu, kita ada lebih kurang dalam 5 minit. Saya pula nak buka soalan. Ada tak nak tanya? Tadi saya tanya. Siapa nak tanya? Ada tak? Nak tanya? Soalan bunyi lagu mana soalan? Jadi kita dalam satu, kita tengah berbuka puasa ramai-ramai. Lepas tu kita tengok kepada jam kita, hak yang ada dalam headset kita, tangan kita menandakan masuk dah waktu maghrib. Tapi masalahnya Tok Bilal tak bang lagi. Orang lain tak makan lagi. Tapi kita makan dulu. Bagaimana status puasa kita, sah ataupun tidak? Sah, tak ada masalah. Dibolehkan.
Sebab Tok Bilal pun tengok jang juga. Okay, boleh faham? Jadi sah je kita makan. Tapi jangan pusing jang kita. Ha, pusing jang tu tak boleh. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ha, siapa nak tanya lagi? Apa agak depan ni? Baik. Apakah hukum memasukkan darah ke dalam tubuh pada siang hari Ramadan bagi orang yang kekurangan darah? Gitu. Hukum memasukkan darah bagi orang yang kekurangan darah adalah dibolehkan dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Boleh bagi orang yang memerlukan darah oleh kerana dia luka darah sikit, maka masukkan darah pada ketika dia sedang berpuasa, dibolehkan. Cuma adakah perbuatan tersebut membatalkan puasa ataupun tidak? Jawapannya, ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan batal puasa, ada sebahagian yang lain mengatakan tidak batal puasa. Menurut kaedah mazhab Imam Syafi'i, setiap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita bukan melalui lubang yang terbuka, ia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Lah, soalan lah. Boleh lagi? Ha. Ha, Muslimat, tak ada soalan Muslimat? Benda? Ha. Benda? Ada biasa-biasa budak-budak saja. Ha. Okey, ada tak soalan? Ha, angkat tangan, tanya. Okey, ada soalan. Apakah hukum memakai penginhaler pada siang hari Ramadan? Hukum dia tak boleh kalau inhaler tu hot talkie kita. Dia tanya tadi, apakah hukum memakai inhaler pada siang hari Ramadan? Kita kata tak boleh sebab inhaler tu hot talkie kita. Bukan hot kita. Talkie kita lelah. Dia ada inhaler. Kita nak bahan hot talkie kita, kita nak guna. Kita tak ada lelah, boleh tak? Haa, tak boleh lah. Okey, orang yang penyakit lelah, penyakit asma, dia nak guna inhaler pada siang hari Ramadan, boleh ke tak? Jawapannya dibolehkan. Tak ada masalah. Tak ada orang kata tak boleh. Boleh. Cuma batal tak puasa. Ha, situ kan? Batal tak puasa kalau kita guna? Jawapannya, menurut pandangan ulama kontemporari ataupun ulama masa kini, ternyata ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan batal puasa. Kalau contoh di tempat kita, fatwa Jakin kata batal puasa. Dan ada pandangan yang mengatakan tak batal puasa. Sebagai contoh, fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan zaman Dr. Zu. Dr. Zulkifli dikatakan tak batal puasa. Okey. Ada yang kata batal puasa, ada kata tak batal puasa. Sama juga menurut kaedah mazhab. Menurut kaedah mazhab Syafi'i. Menurut kaedah mazhab Hanafi. Menurut kaedah mazhab Maliki, penggunaan inhaler ia membatalkan puasa. Tapi mengikut kaedah mazhab Hanbali, ia tidak membatalkan puasa. Dan ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Okey. Jadi penggunaan inhaler ia membatalkan puasa ataupun tidak? Tidak. Ternyata berlaku khilaf di kalangan ulama. Boleh mengambil pandangan yang mengatakan tak batal puasa dan boleh mengambil pandangan yang mengatakan batal puasa. Sebaik-baiknya setelah daripada Ramadan, qadha balik puasa tersebut agar terkeluar daripada khilaf ulama. Wallahu a'lam. Okey, jelas. Boleh guna, tak ada batal. Soalan daripada Muslimah. Soalan daripada Muslimah. Tak niat rasa malam. Malam tak niat rasa. Tak niat. Okey. Soalan daripada Muslimah. Dia kata malam tak niat langsung puasa. Sebab apa dia tak niat? Contoh.
masa dia sah, dia buka puasa, dia makan banyak. Makan. Habis kalau ada depannya makan belaka. Kita kalau dah makan banyak, perut kenyang, benda jadi daripada tu? Ngatuk. Ah, sudahlah. Sampai ke semayang maghrib, tukuh habis dua rakaat ke tiga rakaat ke berapa kali sujud, sampai tukuh habis. Lepas daripada semayang maghrib, tidur. Tidur ingat nak bangun semayang syak. Rupa-rupanya pukul 6:30 baru bangun. Jadi malam tu dia tak niat puasa pada bulan Ramadan. Jadi apabila dia tidak niat berpuasa, maka menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, puasa dia tidak sah. Sebab dia? Sebab dia telah meninggalkan niat. Sedangkan niat salah satu daripada rukun puasa. Tetapi kalaulah awal Ramadan dulu dia pernah berniat sebulan, maka sah puasa dia mengikut pandangan mazhab Maliki. Ataupun boleh dia mengambil pandangan mazhab Hanafi yang mengharuskan niat pada siang hari. Mazhab Hanafi dia kata boleh niat siang hari, tapi syarat sebelum daripada pertengahan siang hari. Nah, jadi pukul 6:30 tu dia niat atas pandangan mazhab Hanafi. Tapi pandangan majoriti ulama tak sah puasa dia. Sebaiknya lepas daripada Ramadan, perempuan tersebut qadha semula puasa hari itu. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lah. Kalau ada se, kalau tak ada, ana nak bagi kepada ustaz untuk program lain. Tak ada dah? Okey, tak ada. Okey, tak ada. Kita rasa di sini dulu pertemuan kita dalam perbincangan berkenaan dengan fiqh puasa. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat puasa pada tahun ini dengan sempurna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kejap kan? Ada muzik? Baru datang.